Halo cinta-cintaku, apa kabar kalian? Sehatlah ya kalian. Hai semuanya, bertemu lagi bersama Eka Miftah Rambe di channel Miftah Rambe. Jadi sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, karena aku bakalan upload video hampir setiap hari. Ini adalah Hamin kesekian bulan Ramadan. Kalian udah mempersiapkan apa aja untuk menyambut bulan puasa yang penuh berkah ini? Semoga aja ya teman-teman. Kita kan nggak tahu nih, kita juga kalau bisa melaksanakan tarawih apa enggak, tapi kita harus banyak berdoa agar COVID-19 bisa cepat hilang dari negeri kita dan dunia. Amin. Kita bakalan melihat iklan-iklan jadul menyambut bulan Ramadan. Jadi aku ingat banget ini tuh iklan-iklan yang menemani masa kecil kita loh, Cin. Nah, kalian kalau misalkan ngelihat iklan jadul di YouTube misalkan, apa sih yang kalian bayangin? Kalau aku pribadi, kalau aku tuh memikirkan kayak, ya Allah, aku tuh punya masa kecil tuh indah banget, dihias dan ditemani oleh iklan-iklan jadul. Mungkin kalau kita tengok sekarang kan, dengan iklan-iklan sekarang ya kalah lah gitu dari kualitas gambarnya gitu. Tapi maknanya tuh nggak akan pernah hilang dari ingatan kita, karena tuh udah menemani kita dari kecil loh, dari orang yang ditemaninya. Oke guys, ini yang pertama, iklan Indomie dari tahun 95 sampai 2001. Aku nggak pernah lihat iklan ini guys. Kita sahur bersama Indomie. Seleraku bersembah. Itu dia Indomie, jargonnya masih sama ya teman-teman, tapi aku nggak pernah lihat iklan ini. Ini dia sirup ABC 95. Wah, aku belum lahir. Kalian udah lahir enggak sih 95? Ini pemainnya udah pada besar semua ya. Maksudnya itu udah pada umurnya udah berapa ya sekarang gitu. Ini nih. Ini sirup-sirup ini udah pasti menyambut Ramadan kalau ingat-ingat sirup. Sirup ABC. Ya itu ya teman-teman. Oke, next. Ini XL. Ini video Lion ya, aku ingat banget ini. Ada Raffi Ahmad. Duh, XL tuh dulu jadi primadona ya guys. Ada kuburan band, ini nih lagi hit sih, kuburan band guys. Ini video Lion. Ini ada Putri Titian. Ini Sule ya kalau nggak salah. Uhuy. I love you full. Aduh Mas Surip. Sambut bulan Ramadan bersama XL. Itu dia XL. XL udah itu menemani masa kecil aku ya guys. 2008 aku ingat banget. Ini deh, Enerton. Ini aku enggak tahu sih iklannya. Tapi 2007. Jargonnya masih sama. Sahur. Ingat sahur kan? Sahur. Oke, okay, Energen itu, tapi aku enggak familiar sih sama iklan yang Energen ini, padahal 2007 loh. Ini Indomie lagi. Hari ini kita puasa menjalankan perintah agama. Aku enggak kenal ini siapa. Mungkin udah pada tua ya, guys. Indomie seleraku. Oh, aku enggak familiar sama iklan itu. Ini dia entry. Ini dia Vera. Per kilo baik 1 rupiah.
dia tuh belum handal wifi ya guys, belum terlalu familiar. Aku ini familiar banget sama iklan ini, dan ini itu lagunya tuh masih ingat ya guys di kepala aku. Nah ini tuh yang aku bilang so nice. SMS-nya. So nice. SMS. Hur. SMS. Sahur makan so nice. Ini aku masih ingat banget iklan ini guys. Ini ikan so nice masih teringat, aku ingat banget. Ingat banget banget banget. Siaga mudik bersama Telkomsel. Telkomsel siaga bintang 1-2-3 pagar. Ini Bimbo ya kalau masalah. Telkomsel siaga. Happy Salma. Dulu tuh belum ada WA guys, jadi emang pakai HP, HP jadul ya. Telkomsel siaga. Siaga. Ini pasien. Oh ini ungu. Siaga. Masih ungu, masih muda. Emang musiknya itu nggak ini ya guys. Maksudnya tuh kita ya tuh nggak berhenti untuk mengingatnya, karena emang masa kecil kita itu ditemani sama iklan-iklan menjelang Ramadan ataupun hari Lebaran. Wah, jadi kangen kan. Oke teman-teman, kalau menurut kalian iklan apa yang masih kalian ingat itu hingga sekarang, kalian bisa komen di bawah ya guys. Kalau aku pribadi sih, aku tuh ingat banget iklan Sosis So Nice. Jangan lupa kalian untuk subscribe, karena aku itu hampir upload video setiap hari. Bye.